Selamat datang di channel Anggrek Tepi Sawah. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya ya para teman-teman semuanya. Oh ya, sore ini para teman-teman semuanya, saya akan memperlihatkan salah satu koleksian yang ada di rumah. Untuk ID-nya saya sebut saja Jadulan No ID, karena untuk ID-nya saya belum menemukan dan saya sudah tanya ke beberapa teman juga belum ada yang tahu itu ya para teman-teman semuanya. Dan yang jelas ini bunganya sangat harum sekali, apalagi kalau di pagi hari ya para sahabat anggrek semuanya, bunganya sangat harum sekali. Dan mungkin para sahabat anggrek semuanya tahu untuk ID-nya, bisa tulis di kolom komentar nanti. Karena yang punya dulu saya tanyakan untuk jenis ID-nya juga kurang tahu begitu para teman-teman semuanya. Akhirnya saya pelihara dan saya rawat dan ternyata bunganya sangat cantik dan sangat harum sekali. Ini sedang mengeluarkan tunas satu para sahabat anggrek. Karena kemarin kita habis speed untuk kita pisahkan anakannya agar bisa kita koleksi lebih banyak lagi untuk jenis ID ini ya para teman-teman semuanya. Oh ya para teman-teman semuanya, ini tingginya kurang lebih 140-an cm. Dan yang ini para teman-teman semuanya, ini juga tidak kalah harum. Ini adalah capung Bali Farbing, salah satu koleksi yang kita coba. Kemarin baru saja mekar sekitar hampir 1 bulan ya para sahabat semuanya. Dan ini untuk capung Bali Farbing sedang membawa anakan keki. Untuk kekinya dia mengeluarkan 2 para sahabat anggrek. Mungkin sebentar lagi kalau sudah agak besar baru kita akan pisahkan ya para teman-teman. Dan nantinya saya akan tempel di pakis. Kalau pagi hari itu kita sangat harum sekali kalau jalan di depan rumah karena keharuman dari anggrek-anggrek ini. Ini para sahabat, mungkin ada yang tahu untuk ID-nya mungkin bisa bantu saya, karena selama ini saya juga belum tahu para teman-teman semuanya. Ini atapnya kita kasih naungan dari plastik UV ya para teman-teman semuanya. Ini kalau kena panas baunya sangat menyengat sekali harumnya para sahabat anggrek. Oh ya, ini para sahabat anggrek, ada salah satu koleksian saya lagi. Ini jenisnya Caesar, tapi mirip Caesar warawan, tapi kok beda ya bunganya. Untuk bunganya beda para teman-teman. Ini bunganya sangat tebal dan sangat kaku sekali, dan dia mampu bertahan bunganya itu hampir 3 bulan para teman-teman. Karena ini di tempat saya sudah untuk yang ketiga kali berbunga, dan untuk daunnya itu sangat kaku sekali. Ada yang bilang ini masuk di jenis chase. Mungkin para teman-teman juga bisa bantu untuk ID-nya ya. Yang jelas bunganya sangat besar ini para teman-teman semuanya. Oh ya para teman-teman semuanya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya ya untuk